Tips Chess No Limit mencapai rank Mythical Immortal hanya dalam waktu seminggu dengan win rate 99%. Tips pertama dari Chess No Limit yaitu bermain ketika tubuh sehat dan fit. Menurut Chess No Limit, kesehatan tubuh menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi gameplay kita ketika bermain. Karena itu penting untuk kita menjaga kesehatan tubuh. Yang kedua, konsumsi makanan sehat dan bergizi. Konsumsi makanan sehat dan bergizi ini berfungsi untuk mencapai tips yang pertama, yaitu menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga, perbanyak latihan mekanik di mode praktis. Jess menilai tempat yang paling tepat untuk melatih dan memperlancar mekanik kita, yaitu di mode praktis. Karena itu, Jess menyarankan untuk memperbanyak latihan mekanik terlebih dahulu, agar tidak kalah mekanik dengan para lawan nantinya. Yang keempat, gunakan dan kuasai hero yang sedang meta. Kamu harus mencari tahu dan mempelajari hero-hero yang sedang meta saat ini. Hal ini penting, karena hero meta adalah hero terefektif untuk mencari kemenangan di season ini. Tapi jangan sekedar menggunakan, kalian juga harus menguasai hero tersebut. Yang kelima, hukum 10.000 jam. Inti dari hukum 10.000 jam yaitu, kamu harus mempelajari sedalam mungkin role yang kamu sukai. Apakah itu jungler, mid laner, roam, XP laner, ataupun gold laner. Yang keenam, bermain dengan tim yang bertujuan menang. Nah, kamu harus banget nih cari partian yang kompe, yang sama-sama bertujuan mencapai rank Mythical Immortal, agar tidak ada yang namanya troll ketika kamu ingin cepat naik rank.